guys, gue kali ini mau review knalpot knalpot ProLiner. Ada ProLiner TR1 dan Sakura AR09. Nah, kali ini gue bareng dua teman gue. Nah, ini ada Bro Endik. Halo Bro Endik. Dan ini ada Bro Khairul. Gue mau review knalpot bareng mereka berdua, guys. Jadi ini satu unitnya Bro Endik dan satu unitnya Bro Khairul. Mungkin gitu aja, guys, ya. Nanti kita tunggu video reviewnya seperti apa. 2000 years later. Halo guys, gue sekarang mau review suara knalpot Sakura AR09 punyanya Bang Endik. Coba gue mau tes suaranya kayak gimana, guys, supaya ada perbandingan dengan knalpot ProLiner yang punya gue. Ini dia, guys, knalpotnya, guys. Nah, ini dia, guys, suara knalpotnya, guys. Suaranya kalem banget dan nggak sama sekali, nggak bising sama sekali, guys. Maaf ya, mungkin ini agak berisik karena memang di pinggir jalan, guys. Oh no. Suaranya memang gak kasar dan suaranya lembut banget, guys, knalpotnya. Halo, guys. Ini gue lagi sama Kedok. Sama Bang Khairul, sama Bang Endik. Nah, ini dia mau tes motor gua, guys. Mau di tes sama Bang Endik. Wah.